Kembali bersama kami di Wanita hari ini dalam segmen Tajaan. Hari ini bersama dengan Dato' Azri yang dah 2 minggu tak nampak. Bagaimana Dato'? Ada je kat Malaysia ni. Baru balik cuti. Bagilah saya peluang cuti sesekali kan, Liza? Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Okey, Dato'. Hari ini kabarnya nak kongsikan tentang rangkaian produk rambut yang mana nak tahulah juga sebenarnya apa ramuan yang terkandung dalam tonik subur rambut. Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Salam satu Malaysia, satu V Asik penonton Wanita hari ini, Fiza. Saya rasa dah lama saya tak bersiaran, Fiza. Sekitar 2 minggu ya. Dan saya pasti ya, semua penonton Wanita hari ini tertunggu-tunggu ya produk apa yang saya bawakan hari ini. Dan saya kira, Fiza, produk V Asik ini dah lama mendapat tempat di hati pengguna ya. Kalau pergi kedai-kedai jamu pun, anda sendiri boleh buat kajian, boleh buat survey ya, produk apa yang laris di pasaran sekarang dan macam mana ya tahap penjualan dan juga keberkesanan produk V Asik. Itu yang penting ya. Sebab apa? Saya kira ya, saya dah lama di pasaran, Fiza, produk V Asik dah lama ya di pasaran jamu ya, dan keberkesanan produk adalah perkara yang paling penting sekali yang mana saya utamakan. Dan alhamdulillah ya, kualiti produk yang kita sentiasa pertingkatkan daripada semasa ke semasa. Dan hari ini, Fiza, saya bawakan tonik subur rambut, saya bawakan inai hitam dan juga inai perang. Dan juga ya, Fiza, saya juga tak kesorangan hari ini dengan pembantu saya dan juga Pak Cik Idris ni. Okey, Pak Cik Idris ni umur dia 50 tahun, Fiza. Berapa? 50? 66. Oh, 66 tahun. Nampak okay, macam 50. Nampak macam 50. Tapi bila dia gunakan inai V Asia kejap lagi, Fiza, dia akan nampak lebih muda. Okey. Ha, dan hari ini, Fiza, bagi anda yang ada masalah rambut beruban, boleh dapatkan ya inai hitam ataupun inai perang V Asia ni. Mudah sangat nak gunakan. Bila anda beli ya, akan ada dua larutan ni, inai hitam satu dan juga inai hitam dua. Campurkan kedua-dua larutan ni. Mudah sangat, Fiza, boleh buat sendiri dekat rumah. Sebab apa? Kalau kita pergi salon rambut, kita nak mewarnakan rambut ya, kos untuk menginaikan rambut kalau kat salon mungkin mencecah ratusan ringgit. Tetapi dengan beli pak inai hitam ataupun inai perang V Asia ni harga RM26, anda boleh buat lakukan secara sendiri di rumah. Masa nak mandi tu buat sendiri ya. Campur dua-dua larutan ni, kacau dengan menggunakan apa ni, sikat. Datuk tunjuk sikat kat kamera. Kacau je, mudah sangat kita kacau ya. Larutan ni kacau dan sedia untuk disapu. Okey, Datuk boleh ulang tak sekali lagi berapa harganya tadi? Okey, RM26 saja. So apa kalau kita nak pergi salon nak inai rambut mungkin mencecah ratusan ringgit. Paling-paling kurang RM100. Tetapi dengan menggunakan inai hitam ataupun inai perang V Asia ni, Fiza, RM26, anda boleh lakukan rawatan sendiri di rumah. Masa nak mandi tu, buat terus rawatan. Gunakan inai hitam ataupun inai perang. Dato', tapi ramai juga nak tahu apa yang membuatkan produk ini berbeza dengan produk yang lain. Okey, istimewanya, Fiza, inai hitam dan juga inai perang V Asia ni, Fiza, yang pertama sekali, ianya dirumus daripada inai ya. Paling penting, boleh digunakan untuk solat ya. Sebab apa, ramai sangat yang tanya ya, boleh tak digunakan untuk solat ya? Sebab apa, banyak sangat pewarna rambut di pasaran ya. Okey, beza inai hitam dan juga inai perang V Asia ni, penggunaannya menyerap ke dalam rambut. Berbeza dengan pewarna rambut, hanya menyelaputi luar rambut dan kata orang tu sangat was-was untuk digunakan ya. Tapi penggunaan inai hitam dan juga inai perang ni anda boleh gunakan tanpa was-was. Sebab apa, penggunaannya seperti mana saya katakan tadi, bahan-bahan seperti inai tadi menyerap ke dalam rambut. Dan antara bahan-bahan kita gunakan ya di dalam inai hitam dan juga inai perang V Asia ni adalah seperti minyak sayuran ya. Kemudiannya kita ada susu kambing yang dapat membantu melembutkan rambut, ekstrak ginseng ya, Fiza, sangat baik. Dan bagi anda yang ada masalah rambut selalu gugur, Fiza, jangan lupa dapatkan tonik subur rambut ni, Fiza. Okey, tonik subur rambut ni untuk masalah rambut yang selalu gugur, rambut yang rontok ya, dan juga rambut yang bagi anda yang ada masalah rambut botak ya, kalau boleh kamera fokus sekarang dekat produk ni, tonik subur rambut ni, Fiza. Cara penggunaannya sangat mudah ya, hanya sembuhkan pada ubur-ubur rambut, sertakan dengan urutan ringkas. Dan Fiza, maklum balas daripada pengguna yang dah gunakan tonik subur rambut ni, Fiza, kadang-kadang mereka kata kat saya, dia kata saya ni sebenarnya malas sangat nak guna tonik subur rambut ya. Mungkin 2 hari atau 3 hari sekali saya gunakan tonik subur rambut ni, Fiza, dia guna sekali je setiap 2 hari atau 3 hari ya, yang mana dia tak disiplin. Tetapi dia kata alhamdulillah walaupun dia tidak menggunakan secara konsisten, Fiza, masalah rambut gugur dia dapat diatasi dan sangat berkurangan sekarang ni. Itulah antara maklum balas yang sangat positif yang saya terima ya daripada pengguna-pengguna. Dan sebenarnya selaku pengasas produk, Fiza, saya sangatlah seronok sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi nak kongsikan satu lagi ni. Gel rambut ni. Okey, gel rambut uban yang lebat ni, Fiza. Untuk anda yang ada masalah rambut ya, selalu gugur, Fiza, boleh gunakan gel rambut uban yang lebat ni sebagai gel penggayaan rambut untuk melebatkan rambut ya. Sama juga kalau tonik kita gunakan pada bahagian kulit kepala. Tetapi gel rambut uban yang lebat ni anda boleh gunakan pada bahagian rambut sebagai gel penggayaan rambut ya. Terutamanya lelaki ya. Yang mana kadang-kadang nak biasa guna pomade, Fiza. Kalau pomade ni dia ada mungkin bahan yang mungkin sintetik yang mungkin kata orang tu boleh menyebabkan keradangan pada rambut ya. Tetapi gel rambut uban yang lebat ni istimewanya ada formulasi ekstrak herba daun inai ya, yang mana dapat membantu
melebatkan rambut secara semula jadi. Okay. Dan Fiza, tonik subur rambut ni harga dia RM27. Okay. Rambut badan lebat pun RM27. Dengan setiap pembelian, anda akan mendapat syampu secara percuma. Dan boleh dapati di toko-toko jamu yang berhampiran. Dan juga ya, bagi anda yang nak beli secara online, boleh beli di Shopee ataupun di Lazada. Dan sekarang ni kita tengok Fiza, nampak tak? Pakcik Idris ni nampak kalau tadi rambut dia beruban, penuh dengan uban. Lain dah. Sekarang ni dah penuh. Rambut dia dah jadi gelap ya ataupun kehitaman. Okay. Seawal 5 minit hingga 15 minit anda boleh cuci. Okey. Tapi cup Datuk. Ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan penonton ketika ni. Dia tengok tiga-tiga produk ni, tiga-tiga nak beli. Adakah boleh digunakan sekali satu masa macam mana? Okey. Yang pertama sekali, anda mesti gunakan inai hitam ataupun inai perang kalau ada masalah rambut yang beruban. Okey. Okay, bagi anda yang ada masalah rambut selalu gugur ataupun botak, gunakan tonik subur rambut. Kalau nak menggairahkan rambut, boleh dapatkan gel rambut ubanan lebat ni. Okey, tapi boleh pakai sekali lah. Boleh pakai sekali, tak ada masalah. Yang paling penting Fiza, produk ni semua ada notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Produk biasa telah mendapat super brand ya. Dan juga penganugerahan sebagai Asia Pacific Super Head Brand di peringkat Asia Pacific, yang mana kualitinya sangatlah diakui Fiza. Dan seterusnya ya, bagi wanita yang ada masalah rambut selalu berbau, terutamanya yang berhijab, dapat tonik subur rambut ni. InsyaAllah Fiza, dengan penggunaannya sangat dapat membantu masalah-masalah yang anda hadapi tu. Okey, berapa lama boleh tahan kalau rambut ni? Okey, rambut ni Fiza, dia akan, anda hanya perlu touch up bila dah tumbuh rambut baru. Okey. Bertahan lama. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya, anda boleh gunakan untuk solat, sebab apa, ianya sangatlah mesra wuduk dan juga mesra pengguna Fiza. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dato' Azril. Dan anda boleh terus dapatkan rangkaian produk daripada V Asia ini di toko-toko jamu berhampiran anda. Pastikan V Asia, baru beli. Kita berehat dahulu seketika. Kembali semula selepas ini.